Hai Gilang, namamu Gilang dalam bahasa Indonesia artinya cahaya. Gilang dalam bahasa Sunda artinya cahaya. Gilang dalam bahasa Jawa artinya anak yang tangguh. Gilang calon orang yang tajir. Dia adalah orang yang senang membantu dan tidak berhitungan. Candaannya kasar namun tidak menyinggung. Dia bisa menempatkan kepada siapa dia bicara dan bisa menyesuaikan itu semua sehingga yang namanya Gilang ini temannya banyak. Entah itu anak wibu, anak anime, anak senja, anak hip hop dan lain-lain, dia bisa menyesuaikannya. Gilang dia sangat dermawan. Dia cenderung berbuat baik di saat semua orang tidak melihatnya. Dia sangat suka dengan tantangan. Dia benci kehidupan yang begitu-begitu saja. Dia suka mencari hal-hal yang baru yang menantang dirinya. Menurut dia, cobaan adalah sebuah cara agar dia bisa menjadi kuat dengan cara tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Ya, cobaan adalah pelajaran bagi dia bagaimana kedepannya harus bisa menjadi lebih baik lagi. Gilang, dia tidak kaku orangnya. Dia berteman kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan miskin atau kaya. Dia selalu mengambil ilmu kepada siapapun yang dia temui. Menurut dia, orang baru, ilmu baru. Itulah prinsip dia, sehingga dia mempunyai teman yang banyak. Gilang sangat menyukai wanita yang menutup auratnya dan wanita yang pintar. Dia adalah pendengar yang baik dan menghargai perasaan wanita. Menurut studi numerologi, nama Gilang mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Ingat, percayalah pada kemampuanmu. Kami tahu kamu bisa untuk mewujudkan impianmu. Hargailah semua orang. Jangan pernah meremehkan siapapun orang yang sedang berada di depanmu. Hargai dengan cara mendengarkan, karena setiap orang berhak untuk didengarkan. Ini akan berdampak pada perilakumu dalam mencapai kesuksesanmu. Dan ingat, tertawalah. Jangan terlalu serius. Ciptakan kebahagiaan dalam sekitarmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai. Ingat, imbangi duniamu dengan akhiratmu. Kejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Doakan orang tuamu dan rajin-rajin bersedekah, karena sedekah akan mendobrak rezekimu, dan rezeki pasti akan datang padamu seperti kematian pasti akan menjemputmu. Ayo, ciptakan kebahagiaan dan cinta di sekelilingmu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.